Assalamualaikum, apa kabar temanku semua? Nah, semoga selalu sehat ya, amin. Alhamdulillah, siang hari ini saya makan yang sangat sederhana, tapi bagi saya ini, alhamdulillah, luar biasa. Ini, tuh, sama ikan asin, ini ikan asin, ini daun kenikir direbus ya, daun kenikir itu enak banget loh bagi saya. Direbus harganya murah, dan ini sambalnya tuh, sambal tomat ya, sambal daun kenikir ikan asin, dan ini juga ikan asin. Ini ada sayur bening, tahu Cina, sama apa ini, sawi. Oke, kita mulai saja. Aku sudah cuci tangan ya. Ini sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya ikan asin. Bismillah. Ini bini yang goreng. Ini tadi direbus dulu sebelum digoreng. Tapi entah ini kena asin apa. Enak. Kamu kenyata ya. Ikan asinnya asin banget. Mantap. Sambelnya enak banget. Tapi ini keras. Karena ini asin banget karena nggak dicuci dulu. Nggak paham loh teman-teman ya. Terima kasih.
Tinggalin dulu, nggak muat mejanya. Ah, ini beda. Alhamdulillah. Sambelnya pas. Pedesnya enggak nyentak. Ada daun kencinya, daun kenikir sama kenci, bos ikan asin, sambal. Alat ini enak yang panjang sepertinya. Wah mantap, nasinya udah habis, pengen nambah.
Daun ini ya. Yang kenikir itu murah kawanku, tapi jarang didapat. Habis. Tapi nanti ada yang mau digado. Ikan aslinya Yahud. Asalnya Yahud. Sebetulnya pengen nambah, tapi perutnya kekenyangan.
kalau mulu kayaknya makan terus. Alhamdulillah udah habis. Ini udah habis. Kita geser. Nah, saya mau gado yang tadi. Nah. Geser dulu ya. Ini kuahnya bisa buat minum. Seger. Tahu Cina sama sawi hijau cesim. Lagi kalau masak ginian nggak neko-neko bumbunya, cuma bawang putih dikeprek, ditumis, lalu dimasukkan air dan sawi hijaunya sama tahu cinanya aku. Mantap banget. Pakai tangan aja. Betul. Perut kenyang. Makan hasilnya enak gak? Cobain. Karena ini tadi direbus dulu, jadi agak alu dikit ya, gak kriuk. Alhamdulillah. Dah. Enak banget. Perutnya enggak kuat, kekenyangan. Kalau ngikutin mulut mah ya. Mantul, seru. Smart. Makan lauknya enggak perlu enak-enak banget, tapi rasanya enak.
Ya ini dia. Vlognya seperti ini, asal badan sehat, bersyukur, rasanya nikmat. Kalau daun kenikir sungguh membosankan, enak. Katanya ada yang bilang ada khasiatnya, tapi saya nggak tahu, laku salah. Yang jelas khasiatnya untuk makan kenyang. Kita minum di sini. Oke. Terima kasih untuk temanku semua dimanapun berada. Alhamdulillah perut sudah kenyang. Salam sukses selalu. Salam bahagia selalu. Semoga diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kemudahan dengan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.